Bukan tak ada kejaran sehingga Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur ini menangkapi kambing-kambing yang dibiarkan pemiliknya berkeliaran di jalanan utama di kota Sampang. Justru inilah tugas mereka, sebab banyak pengaduan. Keberadaan kambing-kambing ini mengganggu aktivitas masyarakat, terutama para pengguna jalan. Tapi ternyata tidak mudah menangkap kambing-kambing ini. Bahkan yang sudah berhasil ditangkap pun terkadang mampu meloloskan diri. Tapi para petugas Satpol PP ini tak kehabisan akal. Caranya, kambing-kambing ini dijebak. Kawanan kambing ini digiring ke halaman sebuah kantor dan langsung sergap. Satu persatu kambing yang berhasil dijebak dimasukkan ke dalam truk. Orangnya dipanggil, tidak dikasih pembinaan, supaya kambing tersebut dikasih bali dan dikandangkan. Kalau tidak mematuhi saran dari Satpol PP, akan dikambingnya ditangkap di taruh di kantor. Kambing-kambing liar yang tertangkap selanjutnya diamankan di kantor Satpol PP. Para pemilik kambing akan diminta biaya pengganti pemeliharaan selama kambing-kambing ini ditampung di kantor Satpol PP. Demikian laporan Paidi Jauhari dari Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur.